Om Novi ini kan sekarang lagi apa? Lagi booming uji coba Neurobion. Belum pernah? Pernah, tapi pernah lihat YouTube enggak? Belum. Oh, berarti Anda belum pernah. Belum. Saya jarang lihat. Oh, kan sekarang banyak booming Neurobion itu ya. Nek sing jenengan tahu Mas? Bisa Bro. Oh. Ya lho apa suntikan gitu. Oh, Neurobion itu. Berarti jenengan belum pernah. Dengar ya, enggak? Oh, berarti baru kali ini dengar. Oke, berarti belum tahu buka YouTube tentang doping itu. Oh. Om, ini saya akan tanya lebih detail soal apa? Kemarin yang kita bicarakan jantan dengan jantan, proses penggacoran enggak salah. Jantan dengan jantan. Heeh. Itu enggak proses penggacoran itu apa? Iya, proses penggacoran. Biar dia jenuh. Hmm. Tujuannya sebenarnya biar dia jenuh. Nanti setelah jenuh baru dikasih betina itu kayak gitu. Karena jenuh dengan jantan prosesnya udah lama digantang sering bawa lapangan. Nanti itu birahinya naik, jenuh dengan jantan begitu dikasih betina gacor. Oh gitu, berarti faktornya apa? Tujuannya untuk jenuh itu? Untuk jenuh. Burung konser ya semua jenuh mas. Oh semua jenuh? Iya, burung sendirian jenuh, nggak dirawat, tiba-tiba konser. Sebenarnya itu proses. Oh proses. Cuman orang nggak mengetahui prosesnya itu emang seperti itu gitu. Kadang wah rezeki. Ini burung tak biarin aja, cuma tak kasih pakan konser kok tiba-tiba konser kan ada. Burung tak ternak, tiba-tiba. Konslet. Ada sebenarnya itu ya proses. Oke. Tapi soal jantan dengan jantan itu terus yuk, perawatan hariannya gimana Om? Nggak usah dirawat. Paling dijemur sebentar masukin. Udah. Gitu. Paling mau gantang kita cabut, bawa lapangan, masukin lagi. Udah. Nggak usah dirawat. Jarang saya yang rawat burung-burung yang masih bahanuk mas. Bahan itu tak biarin aja. Kalau saya loh, kalau pribadi saya tak biarin aja sampai kalau di single wajib gacor. Tapi kalau di jantan dengan jantan biarin saya nunggu polanya aneh. Iya, nanti kan jenuh ini polanya kan geligu-geligu, tapi dulu nggak ada suara gitu kasih betina,
gacor. Oh berarti hata. Yang itu yang apa tadi hata itu proses awalnya jantan dengan jantan. Iya itu lama Herman tahu tuh. Oh itu jantan itu kan katanya bahan standar lah dulu. Oh itu standar. Berarti dapat langsung dikasih jantan gitu? Enggak, itu diorangi itu diternak jantan sama jantan. Oh gitu. Lah setelah dia punya karakter tapi nggak bunyi, dikasih betina, lipsing lah bahasanya. Dikasih betina, diorangi itu nggak mau bunyi, gacor. Tak mau tak beli nggak boleh. Tak biarin sampai dia pusing, akhirnya mau. Oh. Gitu. Dia pusing, akhirnya udah dibeli di tempat saya gacor. Oh gitu. Sudah jalan itu. Berarti nek jantan dengan jantan berarti pakan tetap pakan tinggi om. Tinggi. Tetap tinggi. Pakan tinggi. Nanti mulai diambil jantannya itu terus dikasih betina nunggu memang nunggu sudah jenuh. Nunggu jenuh? Ya jenuh kuwi tanda-tandane polae aneh, geleng-geleng melet. Melet, lihai melet, ini lihai melet. Lihai melet dulu. Tapi saya tahu dia dulu pernah durasi vektornya ada. Jadi dia pernah cerita yang punya ini, mas ini vektor dulu 40 detik sampai 50 detik bahkan sampai 1 menit vektor. Nah setelah tak ternak kok nggak nelor-nelor. Goblok nelor jantan sama jantan akhirnya dikasih dengan betina. Udah mulai bunyi di sana nggak gacor dia gacorinya nggak bau akhirnya saya rawat tak gacorin seminggu full gacor. Oke berarti ya cukup simpel ya sebenarnya jantan sama jantan ya. Iya berarti tetap jantan dengan sangkar kotak pakai glodok-glodoknya dibuka nggak usah pakai sarang iya. Nanti jadinya kayak gitu kayak bung hatta banyak udah 4 kali saya kok. Tapi enggak ya apa bisa masuk ke glodok kalau malam ya enggak kan tujuannya ada glodok kan berarti merasa harusnya dikasih betina kok dikasih jantan sebenarnya kan dia jenuhnya di situ. Padahal satu kurungan selama kelamaan jenuh ngeluarin karakter yang aneh. Jadi kalau karakternya udah aneh melet lipsing gitu kasih betina ya awalnya vektor kasih betina tetap vektor nggak minor. Tapi setelah dia ngamin berapa kali kemarin pak single jadi betina tak usikan disarung tak umpetin 3 hari tak biarin aja tak gretakin di bawah itu bunyi terus mas langsung minor tapi keduanya udah rapot besoknya lagi baru feeling saya udah kuat lah tak kasih betina lagi maksudnya dobelannya ngunci lah ngunci baru betina tak kasih lagi disatukan lagi iya. Nah, kemarin buat main udah jalan ya. Sebenarnya kita nyari kayak gitu kan biar jedanya rapet lah tujuan semua rapat burung sebenarnya itu istilah konsep itu jeda rapet iya biar digantangan jedanya rapet. Cuman macam-macam perawatannya untuk mencapai jeda rapet itu kalau versi saya seperti itu. Tapi cukup efektif loh jantan dengan jantan ya lumayan ya mas ya lumayan bisa dirawat lah ya ngapain dirawat nanti kan tiap hari kan kepantau oh belum keluar karakternya oh belum jenuh kan kita tahu kan jelas jenuh baru itu langsung garap lagi itu yang di tengah yang jantan-jantan itu jantan dengan jantan iya itu di dalam berarti kok ditaruh situ aja engkau nanti apa siang dikit panasin gitu atau enggak pagi lah jam 7 pas jam 6 masukin lagi udah kayak gitu butuh terus iya. Nanti kadang sesekali tak gantang sesekali digantang ya, kemarin hari Minggu tak bawa 8 apa 10 ya tak bawa semua bawa lapangan yang jantan dengan jantan itu iya yang bahan-bahan itu gantang tak bawa lapangan angon gitu biar ya mending lah ketemu burung lain kan sampai rumah masukin birahinya kretek 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 naik naik birahinya naik oke.
enggak cuma dipakan. Pakan ya emang mendukung, tapi ya harus kita sering ke lapangan itu lebih baik. Oke. Ya, seminggu sekali apa seminggu dua kali apa, kalau nggak sempat seminggu sekali nggak apa-apa, tapi kalau lebih efektifnya lebih bagusnya itu ya seminggu dua tiga kali lah. Seminggu dua itu lebih bagus lah. Oke. Jadi jantan dengan jantan ya mudah, tapi kalau kalian di rumah punya burung hanya sebatas 1-2 akan terasa lama ya. Iya, kalau saya kan burungnya banyak. Bahan-bahannya banyak. Tor ada yang konslet, jadi enggak terasa ya, Bu. Enggak terasa. Saya lagi gantang yang konslet, yang bahan enggak tak pikir. Tapi tiba-tiba selang waktu lama 3 bulan kemarin, jadi keluar karakter, tak kasih jodoh. Oh gitu. Jual. Berarti nunggu keluar karakternya ya, Bu, baru ya, baru penjodohannya. Harus jenuh. Dan ya, kalau yang punya di rumah punya 1-2 memang akan terasa sulit sekali. Bukan sulit tapi lama ya, Bu. Iya, terasa lama. Lama ya. Emang prosesnya lama. Lama. Tidak ada yang instan. Iya, enggak ada.